Marah dan kelelahan, Thomas segera ke dermaga. Thomas kembali lagi ke dermaga. Kau lagi? Apa yang kau lakukan dengan kayu itu? Landasan ini berat sekali. Aku yakin kau tidak akan bisa mengangkatnya. Cranky melihat landasan dari kayu dan besi itu. Aku yakin aku bisa. Pengait Cranky terayun melewati kayu. Thomas menyaksikan dan menunggu. Dengan sebuah sentuhan dan keseriusan, Cranky mengangkat landasan itu ke udara. Thomas merasa terkejut. Sudah kubilang kan? Kau masih Cranky yang lemah. Dan kau tetap saja Thomas kecil. Itu membuat Thomas sangat bingung. Akan kubuktikan Cranky salah dan masih punya waktu untuk mengantarkan telurnya. Aku yakin Henry punya bawaan yang lebih berat. Aku akan pergi dan mencari Henry. Jadi Thomas langsung pergi begitu saja. Thomas mendapatkan Henry menunggu Cole Hopper untuk bawaan istimewanya. Halo Henry, aku tidak punya banyak pekerjaan hari ini. Perlukah aku kirim bawaan beratnya untukmu? Kemudian kau bisa tunggu di sini untuk tambang khususmu. Henry mengira ini ide yang bagus. Terima kasih, Thomas. Jadi Henry tidak terlepaskan dari landasan yang berat. Sedang Thomas justru terlepaskan. Landasan itu sangat berat. Marah dan kelelahan, Thomas pun pergi sekali lagi ke dermaga. Sebentar lagi, Thomas kembali sampai di dermaga. Kau lagi? Sekarang apa yang kau lakukan dengan landasannya? Landasan ini sangat berat, berat sekali. Aku yakin kau tidak akan bisa mengangkat ini. Cranky melihat landasan tersebut. Aku yakin aku bisa. Cranky mulai mengambil jeraminya. Thomas melihat dan menunggu. Dengan suara derit dan lainnya, dan dengan perlahan, Cranky mengangkat landasan jerami itu ke udara. Thomas merasa kesal. Sudah kubilang kan? Kau tetap Cranky yang lemah. Dan kau tetap saja Thomas yang kecil. Itu membuat Thomas semakin kesal. Lebih dari sebelumnya, Thomas mau membuktikan Cranky salah. Dia harus temukan benda terberat secepatnya. Kemudian sebuah ide muncul padanya. Angkat aku, Cranky. Cranky melihat ke Thomas. Dia tidak bisa membiarkan Thomas menang. Cranky mulai mendekati Thomas. Thomas sangat terkejut. Dengan suara derit dan aneh, dan dengan semua kekuatannya, kemudian perlahan, sangat perlahan, Cranky mengangkat Thomas ke udara. Wow, ya ampun! Cranky yang lemah mengangkatku! Kemudian ada masalah. Suara deriknya lebih keras dari sebelumnya. Lengannya mulai lemah dan kaku. Suaranya menderit dan mulai lemah dan patah. Oh, tidak! Kemudian ada masalah. Suara deriknya lebih keras dari sebelumnya. Lengannya mulai lemah dan kaku. Suaranya menderit dan mulai lemah dan patah. Oh!